Dan ini dia skill ultimate-nya teman-teman. Let's go. Wuh, keren cuy ya. Skill ultimate dari Lumiere B0 teman-teman. Sekarang IK Lumiere Shock. Ada nggak sih tempat top up yang murah, cepat, aman, terpercaya, dan tidak ribet? Pasti ada dong abangku. Lapahuda.com solusinya. Pertama tinggal pilih game yang mau kalian top up. Pilih item atau package sesuai dengan kebutuhan kalian. Masukkan akun ID game dan nomor WhatsApp kalian. Gunakan kode promo YVMC Gaming. Pilih metode pembayaran dan pilih konfirmasi pesanan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YVMC, balik lagi di game Black Clover Mobile. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk showcase ya paduka sang maharaja ya Lumiere teman-teman ya. Gue udah gacha kemarin dan ampas ya 200 tiket cuma dapat satu Lumiere, itu pun dari PT ya. Tapi tidak apa-apa, kita bakal showcase Lumiere B0 teman-teman ya. Bakal kita showcase Lumiere B0 milik Lupin ya. Oke, dan ini dia ya untuk Lumiere-nya ya, Lumiere Silpa Million Clapper ya teman-teman. Lumayan lah ya, B0 dengan Magical Attack 100 ribuan teman-teman ya. Magical Attack di atas 100 ribu ya. Dan si Lumiere ini ya, dia ini butuh critical damage ya, butuh critical damage. Jadi crit-nya sebisa mungkin 100% lah ya, 100%. Nah, critical damage-nya kalau bisa sih di atas 200%, teman-teman ya. Ini untuk si Lumiere milik gue ya, critical damage-nya sudah 213% dengan critical 104%. Ini kalau B5 kayaknya bisa 300% nih, cuy. Cuman sayang ya, Lumiere-nya B0, teman-teman. Oke ya, jadi penting juga untuk B2 sama B5-nya, teman-teman ya. Kalau B2-nya itu ya bisa memberikan reduce damage taken ya sebesar 10% selama satu giliran ya. Jika barrier dipakai pada diri sendiri ya. Dia ini bisa menghasilkan barrier juga ya. Mantap ya. Terus kemudian untuk E5-nya teman-teman atau B5-nya bisa memberikan reduce damage taken-nya sebesar 10% selama satu giliran jika barrier dipakai pada diri sendiri ya. Terus kemudian bisa memberikan barrier setara 50% magical attack kepada diri sendiri selama 2 giliran ya, setelah berhasil mendaratkan serangan crit ya saat menggunakan skill ya. Jadi ya lumayan lah ya untuk pertahanan ya B2 sama B5-nya teman-teman. Oke, dan ya kesimpulannya untuk si Lumiere ini teman-teman ya, untuk si Lumiere ini ya, dia itu kayak Yuno SD 2.0 teman-teman ya. Dia ini kan bisa AOE ya, terus kemudian bisa extra turn, bisa isi SP sendiri ya. Mandiri anaknya cuy ya. Dan kalau abis ulti kan bisa naikin speed ya kalau si Samsul ya. Nah, ini dia bisa naikin mobility cuy ya. Jadi mantap lah ya teman-teman untuk si Lumiere ini, dan sakit juga ya. Oke, jadi untuk gear-nya ya di sini kalian mungkin mau lihat ya gear yang gue gunakan sih. Gue nggak pakai critical damage ya teman-teman untuk set gear-nya. Gue pakai seperti biasa ya, attack advance sama pakai ini ya teman-teman ya. Bisa memberikan buff increase speed secara 10%. Jadi ya karena belum E5 ya untuk untuk SP-nya, jadi gue pakai buff speed ini teman-teman. Takut kalah speed ya si Lumiere-nya teman-teman ya. Ini untuk gear-nya ya. Matek, critical damage, matek, crit rate, critical damage ya, kayak gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa ACC-nya juga ya. ACC-nya lumayan 391 ya. Oke, itu untuk Lumiere-nya, dan SP-nya baru E4 ya. Belum maksimal teman-teman ya. Jadi untuk SP-nya juga lumayan ya, ningkatin speed ya. Jadi kayaknya kalau misalkan level max itu 20% ningkatin speednya ya. Ningkatin speednya 20% ya setelah berhasil mendaratkan serangan crit ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja bakal kita showcase si Lumiere ya teman-teman ya. Biar dia showcase kayaknya ya, dia itu butuh salah satu karakter support yang bisa ya, yang bisa ngasih depend ya, atau mungkin reduce defense ya, atau mungkin increase attack teman-teman, atau increase magical attack ya. Jadi kayaknya kita bisa gunain Gechard seperti biasa ya. Salah satu karakter paling bagus ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, line up-nya bisa seperti ini ya untuk Lumiere ini teman-teman. Nah, kita coba hajar yang mono ijo teman-teman ya. Kita hajar yang mono jo ya. Ini ya line up yang gue gunakan ya, gue nggak pakai Gechard. Kenapa? Karena sudah terlalu kebanyakan yang menggunakan Gechard ya teman-teman ya. Walaupun Gechard ya lebih bagus dan lebih cepat ya, spesial pada Mimo ya, tapi gue lebih gunain Mimo gitu cuy ya. Jadi
Line up-nya di sini Mimosa ya, Mimosa sebagai healer dan juga supporter ya. Dia bisa nge-heal, bisa revive, terus kemudian bisa ngasih defend juga cuy ya. Terus kemudian Vanessa ya, dia controller teman-teman ya, bisa reduce mobility ya, terus bisa nge-silent juga ya. Terus kemudian ada si Asta ya, tapi Asta defender ya, Asta ini teman-teman ya, Asta merah ya. Kenapa pakai Asta merah ya? Karena hitamnya gue pakai si Vanessa. Terus kemudian attackernya Lumiere ya. Oke, jadi langsung aja kita coba gaskan teman-teman ya. Lumiere B0 bosku, kita senggol ya. Kita senggol. Oke, ya jadi kita lihat ya, untuk speed kayaknya gue kalah ya sama si Gechar harusnya teman-teman. Iya, betul, Gechar terlebih dahulu ya, langsung di inpull ya. Langsung kita punya inpull ya, dan mereka nyetun ya. Nah, kenapa ya, salah satu alasan kenapa menggunakan si Basta teman-teman, karena Basta ya bisa imun stun atau status ailment ya di awal-awal, jadi mansul ya teman-teman. Oke, jadi kita gunakan skill ini dulu teman-teman ya. Ini kayaknya ya kita bakal gunain ke si, oh tar dulu cuy, ini Vanessa. Nah, si Vanessanya kita reduce ya. Nih fungsinya si Samsul ya, Mamam. Kan mundur ya, dia sudah mundur. Aduh, ini dia ulti nanti cuy. Dia skill 2 ya, defend, ningkatin defend. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini kita pakai skill 2-nya dari si Mimosa ya. Kalian bisa lihat ya, bisa ngasih defend ya, defend 30% ya. Satu musuh lalu menimbulkan damage ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa, let's go ya. Kita coba lihat, mudah-mudahan langsung rungkat. Oke, okay, nice, dia skill 1 ya. Dan ini dia ya teman-teman, kita bakal menggunakan skill ya, skill 2-nya dari Paduka Sang Maharaja Lumiere teman-teman. Gue nggak tahu bisa ngerungkatin semua atau tidak ya, tapi ya kita coba lihat saja ya. Let's go, bismillah ya. Ini skill 2 dari si Lumiere, skill 2-nya itu mantap teman-teman ya, karena bisa immortality immunity, terus kemudian increase mobility sama increase SP, dan nyerangnya semua karakter atau AOE ya. Kalau ultimate-nya single target. Let's go. Ya, dan ini dia skill 2 dari Lumiere. Gila cuy. Hampir rungsep aja. Dan langsung kita dapat extra turn ya, mantap ya. Antara extra turn atau mobility sih ini cuy. Gila bener. Dan ini dia ya, kita bakal menggunakan skill ininya ya, skill ultinya dari si ini siapa namanya nih, si Lumiere teman-teman. Dan ini dia skill ultimate-nya teman-teman. Let's go. Keren cuy ya. Skill ultimate dari Lumiere B0 teman-teman. Sekarang Ike Lumiere Rebeu ya. Mantap soul kan teman-teman. Mantap ya. Gila ya, kita coba lihat ya damage yang dihasilkannya. Wow, 100% anjay. 100% cuy, 100% cuy damage yang dihasilkannya ya. Tidak dibagi-bagi ke yang lain. Vanessa 0%, Mimosa 0%, Basta 0% ya. Gila bener, gila bener Paduka Sang Maha Lumiere San ya. Oke. Dan ya, kita bakalan coba untuk melawan line up ini teman-teman ya. Line up ini, tapi ini gua pakai 2 ijo ya, pakai 2 ijo dia cuy. Oke, okay, let's go. Kita coba lawan saja ya. Seru nih cuy ya. Kita adu Lumiere ya. Nah, gue nggak tahu ya kalau adu Lumiere itu cepet-cepetan Lumiere-nya atau enggak gitu cuy. Ngadu cepet-cepetan Lumiere atau enggak gitu. Oke, okay, kita dapat impul. Nice ya. Good job. Dan langsung aja kita arahkan ke si Gechar ya teman-teman. Untuk skill dari si Panesong-nya ya. Mamam. Nah, langsung kita reduce ya. Mamam, langsung depet. Au ya. Mau silent cuy ya. Ini dia ya Yuno-nya ya. Berarti Lumiere versi 1. Enggak ngaruh ya. Tidak ngaruh, tapi kita kena total silent teman-teman ya. Kena total silent ya. Nih ya. Bisa status element removal teman-teman. Bisa status element removal ya. Oke, jadi ya kayaknya kita gunain skill ini aja dulu ya, skill ultinya untuk ngehapus ininya teman-teman. Oke. Okay. Anjay ya, kita bedain dari tadi. Kasihan kalau langsung di skill 2, takut terungkat semua cuy. Takut terungkat semua ya. Aduh, yang enggak bisa dilangin ya. Lupa gue, tapi enggak apa-apa ya.
Let's go. Barrier setun ya. Barrier setun ini udah hilang nih. Nih harusnya sih bisa disetun ya. Harusnya sih oh bisa ya, ini bisa disetun cuy. Bisa disetun. Oke, tapi janganlah, jangan disetun ya. Jangan disetun. Kita sikat aja pakai skin satunya. Anjay, sakit bet. Dah. Ah. Seriusan dah, sakit bet. Sakit bet anjay. Sakit bet ya, bukan sakit banget, tapi sakit bet. Sakit bet, sakit bet, sakit bet. Oke, ini si Samsul mah spirit dive barrier. Ah, ini mah cuy, sama skill satunya aja. Aduh, hampir mati cuy, enggak mati cuy. Enggak mati cuy, enggak mati cuy. Enggak mati cuy. Oke, tidak apa-apa ya. Kita sikat aja ya. Si Yuno-nya ya. Wah, dendam sama Yuno lah ya. Kita terus ya. Silent Yuno-nya cuy. Terus kemudian nah, kita kasih nih baru ya defend-nya sekarang ya. Kita rungkatin semua cuy. Kita waduh, pakai skill ulti lagi di gecarnya cuy. Gecarnya skill ulti babang ya. Oke, jadi ya kayaknya kita sikat dulu. Cakep. Dan ya, di sini gue bakal gunain skill 2 ya. Kita gunakan skill 2 terlebih dahulu. Ada yang mati kah? Ternyata tidak ada yang mati, teman-teman ya. Tidak ada yang mati, tapi kita increase mobility ya. Nah, ini dia ya, gue hajar ya. Gue hajar pakai ulti ya. Hajar pakai ulti si Yuno-nya kayaknya. Harusnya sih rungkat juga ya. Harusnya sih rungkat tuh. Mantap, mati. Oke, sisa gecat. Sakit bener, sakit bener, sakit bener. Kita kurangin terus ya. Mantap, reduce SP. Ayo, ora wedi. Ora wedi. Hat. Ayo. Ini masih menang sih ya. Menang ya. Cuman di sini aduh, si Dustong-nya kayak kelihatan tidak berguna nih. Kayak kelihatan tidak berguna. Dustong-nya kayak kelihatan tidak berguna, cuy. Bastong-nya ya. Bastong-nya tidak berguna, cuma ngasih ini doang. Oke. Kita skill ulti ya, gue nggak tahu bisa mengungkap apa enggak, dan ternyata tidak ya. Gila barrier-nya, cuy. Tebel banget. Tebel banget ya, masih ada barrier-nya. Kita kurangin terus ya. Kurangin terus, mantap Seoul ya. Oke lah teman-teman, kita sikat juga. Barrier-nya masih belum hilang. Ya tetap rungkat sama Paduka Sang Maharaja ya. Oke teman-teman, jadi ini dia ya Lumiere B0 Showcase teman-teman. Mungkin buat kalian ada yang mau lihat atau gear-nya bisa tiru ya. Thanks for watching and see you video. Ciao, salam ampas. Pari 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 p